Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Denyut nadi, suara rakyat berkeman di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat berkeman di channel ini. Mau tidak mau, kena ambil juga reality bahawa di dalam UMNO memang ada masalah. Di dalam UMNO memang ada pergolakan besar atau kecil. Tapi yang penting memang ada pergolakan lah. Terbaru yang kita tahu, Hisham Jalil sedia untuk berdebat dengan presidennya sendiri, presiden UMNO sendiri. Mereka akan berdebat di ruangan yang bebas ataupun neutral. Mereka akan berdebat. Ini membuktikan memang ada sesuatu yang berlaku kepada UMNO lah. Tetapi akhirnya Zahid Hamidi tampil. Dia memberitahu media bahawa dan mengakui kepada secara terbuka bahawa di dalam UMNO itu ada banyak pengkhianatan. Ada banyak yang khianat. Ada banyak yang telah khianat parti. Itu kata Dato' Sri Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri. Kepada semua ahli UMNO, anda setuju tak dengan kenyataan beliau itu? Iaitu terlalu banyak, terlalu ramai yang khianati parti. Siapakah yang telah mengkhianati parti? Siapakah senarai nama-nama yang mengkhianati parti ini, parti UMNO ini? Menerajui Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW, memberi ruang kepada Dato' Sri Zahid Hamidi menambah baik beberapa perkara dalam usaha untuk memajukan desa, memperkasati VET serta mempertingkat kebolehpasaran belia. Ia bukanlah satu tugasan yang mudah, mengambil kira pelbagai agensi di bawahnya yang mempunyai tanggungjawab yang besar untuk memikul amanah rakyat. Pada masa yang sama, Presiden UMNO itu menjadi sasaran utama oleh pembangkang serta orang dalam parti sendiri yang memerhatikan segala tindak tanduknya, terutama selepas membentuk kerajaan perpaduan pada hujung tahun yang lalu. Memang mau tidak mau, suka atau tidak, Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi dia kena sedar bahawa dia telah pun menjadi sasaran sama ada daripada musuh politiknya ataupun daripada dalam politik dalam partinya sendiri. Dalam wawancara selama hampir sejam, Timbalan Perdana Menteri berkongsi iltizam dan komitmennya kepada pengarang berita kanan Nur Azam Abdul Aziz, penolong pengarang berita Yusmizal Dolah Aling dan juru gambar Hazrin Muhammad dan juru video Khairus Ramli untuk ke kafe Ahad minggu ini. Selaku Menteri KKDW, setakat ini adakah Datuk berpuas hati dengan prestasi agensi di bawah KKDW? Soalan yang telah diajukan kepada beliau. Dan Ahmad Zahid Hamidi menjawab, saya tidak pernah berpuas hati selagi KPI dan pencapaian KPI itu tidak melebihi 100%, katanya. Jadi itu antara soalan yang seterusnya. Jadi selepas itu, soalan seterusnya, sebelum ini kita juga dengar ramai jugalah yang nakal sikit bercakap pasal KKDW yang dulunya KPLB, satu kementerian yang sedap untuk orang politik. Bagaimana fokus Dato' Sri terutama aspek keusahawanan desa? Itu antara soalan yang seterusnya. Okay, jadi jawabannya panjang lebar, anda boleh baca di hmetro.com.my, hmetro.com.my, tentang artikel ini ataupun berita ini.
Tajuknya terlalu ramai khianati parti. Terlalu ramai khianati parti daripada hmetro.com.my. Okey, jadi yang menarik perhatian saya ialah ada satu soalan yang betul-betul betul-betul padu. Saya cari satu soalan yang agak padu sehingga Zahid Hamidi, Ahmad Zahid Hamidi mengakui bahawa di dalam UMNO ada terlalu ramai yang khianati parti UMNO. Siapa mereka ini? Siapa mereka yang dikatakan telah khianati parti UMNO ini? Okey. Tapi yang pasti, yang selalu bising-bising dan mulai senyap, yang selalu saja komen-komen cari kesalahan Zahid Hamidi dan mulai senyap, tak ada lagi terlalu bising dah. Agaknya dah boleh terima sedikit kot. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ini dia prestasi UMNO dalam pilihan raya umum ke-15 PRU15 yang dilihat perosot berbanding PRU14. Apa komen Dato' Sri dan apakah langkah yang akan diambil? Itu soalan dia. Jadi itulah dia kata, terlalu ramai yang mengkhianati parti sebenarnya, dan di dalam usaha pembersihan ini tentunya saya yang menjadi sasaran, kata Ahmad Zahid Hamidi. Itulah jawapan oleh Zahid Hamidi. Jadi kalaulah kamu rasa-rasa ada senarai panjang pengkhianat parti UMNO, kamu rasa siapa yang termasuk dalam senarai pengkhianat? Kalaulah disenaraikan A, B, C 1, 2, 3 sampai 30 ke 40 ke, siapakah termasuk dalam senarai yang telah mengkhianati parti? Ataupun siapa senarai yang menjadi dalang, menjadi api dalam sekam, gunting dalam lipatan, jarum dalam peniti, jarum dalam peniti pula, ada domba dalam kambing, macam-macam lah. Okey, jadi pada pendapat anda, siapakah yang termasuk di dalam senarai pengkhianat-pengkhianat ini yang mengkhianati UMNO? Ui, memang luar biasa. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pagi yang indah, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Esa yang sentiasa merahmati kita dengan sehari lagi kita boleh menikmati kehidupan ini. Okey, jadilah kehendak Tuhan dalam hidup kita, bukan kehendak kita yang terjadi, tapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Okey, jadi berserah sepenuhnya kepada Tuhan, semoga Tuhan memberkati kita semua. Dan jumpa lagi, bye-bye.